Halo, aku Andro. Kita akan membahas sedikit tentang wayang. Kalian tahu kan, kalau di Indonesia adalah negeri kepulauan dengan berbagai macam seni budayanya. Kita mungkin sudah mengenalnya dari bangku sekolah ya. Nah, saat ini kita akan membahas wayang. Wayang adalah salah satu budaya yang paling populer di Indonesia. Dan kalian harus tahu, ada banyak sekali jenis-jenis wayang. Dilansir dari halaman Kemendikbud, Indonesia setidaknya memiliki 18 jenis wayang. Di antaranya, wayang kulit purwa, wayang golek Sunda, wayang orang, wayang Betawi, wayang Bali, wayang Banjar, wayang Sulu, wayang Palembang, wayang Krucil, wayang Tengul, wayang Timplong, wayang Kancil, wayang Rumput, wayang Cepak, wayang Jemblung, wayang Sasak, dan wayang Beber. Cerita wayang biasanya bersumber dari kitab Mahabharata dan Ramayana. Namun, seiring berkembangnya zaman, wayang kulit dan wayang golek dapat menceritakan apapun. Salah satunya adalah tayangan televisi dengan judul acara Bukan Sekedar Wayang. Wayang digunakan adalah wayang golek. Tetapi yang menarik adalah wayang di acara ini tidak hanya yang klasik saja, tetapi juga ada yang berbentuk artis dan juga tokoh kartun. Jadi menarik sekali kan? Nah, wayang ternyata tidak hanya terkenal di Indonesia saja. Pertunjukan wayang sendiri sudah sampai ke seluruh dunia. Wayang mempunyai fans juga loh di beberapa negara maju seperti Rusia, Amerika, Korea, Inggris, dan berbagai negara lainnya. Bangga banget ya jadi warga negara Indonesia yang mempunyai budaya yang dicintai oleh banyak orang di luar negeri. Tak hanya orang Indonesia saja yang terpikat oleh pesona wayang loh. Orang-orang asing pun juga. Bahkan para bule ini rela datang dari berbagai negara asalnya untuk mempelajari seni pertunjukan wayang. Bahkan beberapa diantaranya telah mendedikasikan diri menjadi seorang dalang.